Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan atau Wadis Perkimtan Kabupaten Bandung sedekah pola memenah sejumlah hing taman di sakumna kecamatan di Kabupaten Bandung. Prak-prakanana mangrupa selesai cita reka keun ngaronjatkeun kualitas rohang publik di Kabupaten Bandung sangkat tingkat kabagjaan masyarakat leuwih ngaronjat. Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Pertanahan atau Disperkimtan Kabupaten Bandung boga sawatara program strategis anu bakal dikokolakeun dina taun 2023. Salah sahijina nyaeta revitalisasi turta pangwangunan taman minangka sarana umum. Engkena eta taman teh mampu ngagambarkeun hiji wilayah di Kabupaten Bandung. Tukituna eta jenglengan taman anu merenah tur kariksa teh mampu mere rasa aman tur merenah keur masyarakat nalika ngamangpaatkeun rohang publik. Pangnakitu salila ieu kagiatan masyarakat di taman kawilang rame, ari jumlah petugas anu ngariksana tacan nyukupan tepi ka taman katiten keumeuh. Pihak Disperkimtan Kabupaten Bandung kedah janji bakal memenah sakumna taman di saban leuweuk, sangkan Kabupaten Bandung boga taman anu rapih tur taresik. Rancangna lianti taman Disperkimtan ge bakal musirkeun panitenanana kana program rumah tidak layak huni. Baik, sedikit saya sampaikan bahwa berkaitan dengan tupoksinya Disperkimtan, kami sampaikan adalah salah satunya adalah pengelolaan rutilahu. Kemudian selain itu kita juga ditugaskan oleh pimpinan itu untuk mengelola ada teman-teman yang ada di komplek Pemda Kabupaten Bandung. Misalnya di situ ada taman lapangan upakati, kemudian taman perpustakaan, taman anak, taman difabel bedas yang ada di kompleks Sabilungan, kemudian ada taman ucal, taman capetang, dan taman buah. Nah itu ada semua lingkup kegiatan yang harus dikelola pemeliharannya oleh pihak dinas Perkimtan. Berkaitan dengan pengelolaan taman ini, tentunya kami memerlukan pendanaan yang cukup besar juga kaitan dengan pengelolaan taman yang telah disebutkan tadi. Nah, saya harapkan mungkin di tahun ini dengan adanya UPTD taman ini akan menjadikan pengelolaan taman ini lebih baik, karena sebelumnya kan pengelolaan taman ini berada di bidang PSU. Dengan adanya UPTD taman ini sehingga akan lebih fokus, Pak. Jenglengan taman di lingkungan masyarakat dipiharep mampu ngaronjatkeun kabagja masyarakat anu diwawagan ku sarana pendukung sejena. Rezitia Prasaja, Bandung TV.